Halo sahabat Mentari Tengger, tahu nggak sih adat Bromo yaitu Wulan Kapitu? Kalau nggak tahu, oke akan kubahas di konten kali ini. Apa sih itu Wulan Kapitu? Wulan Kapitu yang berarti bulan ketujuh adalah bulan yang dianggap sakral oleh masyarakat Tengger. Dalam jangka waktu saat Wulan Kapitu, para sesepuh akan melakukan semacam ritual yaitu puasa mutih dalam satu bulan penuh. Nah, hal ini bertujuan untuk menahan sifat perilaku keduniawian serta beribadah agar dekat dengan Tuhan secara spiritualitas. Setiap awal bulan dan akhir bulan Kapitu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan membatasi kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghormati tradisi masyarakat Tengger. Batas kendaraan bermotor, jikalau kalian melintasi dari arah Malang dan Lumajang, maksimal hanya di daerah Jemplang. Dan jika kalian melintasi dari arah Pasuruan, hanya di Pakis Bincil. Jikalau kalian melintasi dari arah Probolinggo, maksimal hanya di Wonokerto. Itulah informasi tentang Wulan Kapitu. Semoga bermanfaat. See you next time.